Sahabat Kece, wow, luar biasa. Performa ganda putra unggulan 4, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto sepanjang 2022 terbilang sangat fantastis. Ya, bisa dibilang Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menjadi ganda putra terbaik untuk saat ini dengan penampilannya yang sangat konsisten. Ya, mengulang kesuksesan Fajar Rian saat menjuarai Malaysia Masters 2022. Kali ini di turnamen Singapura Terbuka, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto juga berhasil melaju ke babak final usai mengalahkan ganda putra Indonesia lainnya, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Fajar Rian menang cukup mudah 21-11-21-7 usai melakoni pertandingan selama 21 menit. Kemenangan Fajar Rian menyusul ganda putra Indonesia lainnya yang telah memastikan tiket final Singapore Open 2022, yakni pasangan Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang mengalahkan sang senior Muhammad Ahsan Hendra Setiawan melalui pertarungan rubber game. Sementara menanggapi kekalahannya atas Leo dan Daniel, Ahsan dan Hendra pun memberikan komentarnya. Ya, mereka bisa bangkit setelah di game pertama permainannya tidak enak dan tak berkembang. Bisa bangkit dan kejar ketertinggalan itu bagus. Mereka mampu melewati kesulitan dan itu modal bagus ke depan, ucap Hendra Setiawan via PBSI. Ya, sepertinya pertarungan menarik akan terjadi di antara pasangan Leo Roli Karnando Daniel Martin versus Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Leo Daniel bisa dibilang memiliki stamina yang cukup mengingat Singapura Terbuka menjadi turnamen perdana usai mereka memutuskan absen di Malaysia Open dan Malaysia Masters. Sebelumnya, Indonesia juga telah memastikan satu tiket final dari ganda putri melalui pasangan Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti yang meraih kemenangan rubber game dari Supi Sarapai Samran dan Putita Supajirakul. Apriani dan Siti Fadia unggul 19-21, 21-13, dan 21-19. Apriani dan Fadia selanjutnya akan menghadapi wakil China Zhang Shuxian dan Zheng Yu unggulan kelima yang meraih kemenangan atas sesama rekan China Du Yu dan Li Wenmei unggulan 6, 21-18, 21-18. Dikutip dari akun Twitter Muhammad Susilo, kemenangan Apriani dan Fadia ke babak final juga diapresiasi sang pelatih, yakni Coach Eng Hien. Kembali lolos ke final, menunjukkan kapasitas sekarang sebagai pemain. Kedepan, saya lebih enak menyusun program pertandingan. Kedepan, Apri Fadia lebih baik tampil di level Super 500 ke atas, ucap Eng Hien. Sementara di ganda campuran, unggulan pertama, Decha Paul Pua Faranukro dan Sapsiri Taira Tanachai, yang merupakan ganda campuran Thailand, akan menghadapi wakil China Wang Yilyu Huang Dongping unggulan ketiga. Decha Paul Sapsiri mengalahkan wakil Malaysia Go Sun Huat dan Lai Seven Jamie 21-17, 16-21, dan 22-20. Sementara Wang Yilyu dan Huang Dongping berhasil mengkandaskan wakil China muda Guo Xinhua dan Zhang Shuxian 21-8, 21-9. Di tunggal putri, babak final Singapore Open 2022 akan mempertemukan wakil India versus China. Pusarla Venkata Sindhu, unggulan ketiga dari India, melaju ke babak final usai mengalahkan wakil Jepang Saina Kawakami 21-15 dan 21-7. Sementara Wang Ziyi berhasil mengalahkan wakil Jepang lainnya Aya Ohori 21-14, 21-14. Dan di tunggal putra, pemain non-unggulan Kodai Narawaka dari Jepang sukses melaju ke babak final usai mengalahkan Zhao Junpeng 21-18, 25-23. Kodai Narawaka selanjutnya akan menghadapi pemenang dari laga Anthony Sinisuka Ginting unggulan keempat versus Loh Kian Yeo dari Singapura yang hingga berita ini kami rangkum sedang melakoni laga babak semifinal Singapore Open 2022.